bagaimana makanan Nabi. Dia bukan cerita makanan, bagaimana pemakanan Nabi. Dia tiga. Satu, apa yang Nabi makan. Benda-benda tadi itulah benda-benda yang sunnah, yang dikategorikan sunnah terhadap apa yang Nabi makan tu. Kurma, zaitun, delima, apa sebagainya itu. Yang keduanya, Nabi ni cara Nabi makan. Makan Nabi sikit. Tak, maksudnya bukanlah sikit tu nanti makan apa nasi seketul, tak. Maksudnya makan tu makan jangan melampau, tak. Bakar waktu bila, berhenti waktu bila, tak. Kita dah sendawa sekali, tak apa, bau sekali sendawa. Sendawa dua kali, tak apa, bau dua kali. Sendawa kali ketiga, ni kena berhenti. Ketiga tu baru nak berhenti, muncul. Kita ambil yang ketiga, kalau ambil yang kelima, tuan-tuan, habis. Habis. Kenduri orang tak sempat habis. Yang ketiga, makan, cara pemakanan Nabi. Nabi banyak berpuasa. Isnin Khamis, hari putih. Maka sihatlah tubuh badan. Kita lantak habis dah. Lantak. Time Ramadan pun, makan berbuka buffet. RM85. Tak memang tak sihatlah. RM85 banyak mana nak makan tuan-tuan? Puasa. Seolah-olah malas dendam. Sehari tak makan. Tak. Sekarang jadi trend. Buka puasa buffet. Buka puasa buffet. Oh, tentang tengah lapar, semua nampak sedap. Air kosong nampak sedap. Tengah lapar ni tuan-tuan. Air kosong sedap. Padahal biasa, tengok biasa air kosong. Tapi tengah lapar, 10 jam dah tahan. Tak makan, tak minum. 11 jam, 12 jam.